الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, faqad qala Rasulullah, maka sungguh telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Hanya-hanya segala amal itu dengan niat. Artinya kita mesti pakai niat. Mau ngaji niatin, mau sembahyang niatin, mau pergi ke rumah teman niatin. Niat kita apaan? Taqarrub inallah, pengen berdekat diri kepada Allah. Ta'abbud inallah, pengen ibadah kepada Allah. Bahkan kata Nabi, jadidu iman, jadidu safinatakum, maksudnya iman aku, ya, niatakum, perbaharui olehmu kapalmu, maksudnya apa? Niatmu perbaharui setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap seseorang itu mendapati apa yang dia niatkan. Niatin. Niat kita apaan? Insya Allah dapat. Faman kanat hijratuhu, maka siapa saja yang hijrahnya ilallah wa rasulih, kepada Allah dan rasulnya. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya dapat. Mau ngaji, pengen dapat ilmu, niatin. Pengen dapat ilmu karena Allah dan Rasulnya, aku yakin insya Allah dapat. Waman kanat ijratu ila dunya yusibu'a awim ro'atin yanki'uha wa ijratu ila ma'ajra ilaihi. Dan siapa adalah yang ijratnya kepada dunia yang akan dia dapati dunia, atau ijratnya kepengen perempuan yang akan dia nikahi perempuan itu, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Kalau orang pengen cari dunia sungguh-sungguh, kata Nabi, insya Allah bakal dapat. Orang pengen cari perempuan buat dinikahin, insya Allah dapat. Jangan satu nikah mau lagi yang kedua, insya Allah kalau mau benar-benar dapat. Kalau dia mau. Diomelin. Lagi satu aja kagak kuat, mau macem-macem lagi. Ini Nabi yang bilang, kalau kita mau sampai, siapa yang ijroknya kepada dunia akan didapatin, siapa yang hijrahnya kepada perempuan akan didapatin. Ya kalau diam aja, adem aja, ya enggak dapat, enggak dicari. Artinya apa? Betapa hebatnya pengaruh niat. Jadi betapa hebatnya pengaruh niat. Orang kalau udah niat, tinggal tunggu kesempatan. Orang kalau niat pak, walaupun rumahnya jauh ngaji sampai. Tapi kalau nggak niat, walaupun nempel sama musola sama masjid ngaji nggak sampai. Niat. Orang kalau niat sholat duha, sholat.
Kalau enggak niat, walaupun luang waktunya enggak niat, enggak sampai tuh sholat duha. Orang kalau niat sholat malam, insya Allah bangun, Pak, Ibu. Tapi kalau enggak niat sholat malam, enggak bangun. Orang kalau niat mau sedekah, insya Allah keluar duitnya. Tapi kalau enggak niat, walaupun duitnya banyak, miliaran, bahkan triliunan, enggak bakal sedekah. Enggak ada niat. Padahal udah di kantongnya dari sini, enggak jadi. Ya kenapa? Karena enggak ada niat. Kalau ada niat, sekarang enggak jadi, besok. Jadi niat itu harus dipasang, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mendapati apa yang kita niatkan. Niatnya dunia, dapat dunia. Niatnya akhirat, dapat akhirat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pasang niat kita. Ini kita ngaji nih, pasang niat kita. Niatin biar anak cucu kita rajin ngajinya. Niatin begitu. Bahkan ada ulama, saya punya kitab namanya An-Niat. Disuruh apa di situ? Perbanyaki niat-niat. Kita ngaji nih, contohnya ngaji nih, niatin supaya anak cucu kita rajin ngajinya. Niatin supaya kita beramal pakai ilmu. Niatin supaya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Niatin. Mudah-mudahan tadinya kita lagi gojek, enggak gojek dulu, Allah ganti rezekinya di waktu yang lain. Niatin, mudah-mudahan dengan ngaji jadi sehat. Niatin anak kita yang susah banget tuh ngajinya, mudah-mudahan dia mau ngaji. Itu ulama ada yang kayak begitu. Niatin, umpama ada yang bininya susah banget diajak ngaji, mudah-mudahan dia mau ngaji. Niatin, suaminya enggak mau ngaji, mudah-mudahan kita ngaji, mudah-mudahan dia mau ngaji. Niatin. Itu ada ulama tuh, ada saya punya kitab namanya An-Niat. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-dinu nasihatu. Din, agama adalah nasihat. Kalau mereka bertanya, ya liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Rawahu Muslimun. Ya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para imam-imam kaum muslimin dan umum sekalian mereka. Agama adalah nasihat. Wa hadza kitabun, ini adalah kitab, alafnahu, yang kami susun akan dia, wa ja'alna fihi, dan kami jadikan dia, kami jadikan fihi padanya, pada kitab itu, nubazan, ringkasan, minan nasahi diniyati, daripada nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyati, wasiat-wasiat keimanan, wa qasadna bizalika an-naf'a wal inqita'a wal intifa'a wa tazakru wa tazkira. Kami maksudkan dengan demikian itu akan kemanfaatan, mengambil manfaat, akan kemanfaatan, memberikan manfaat, ya, dan ya, mengambil manfaat, ya, dan mengingatkan, ingat dan mengingatkan, li anfusina, untuk diri kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Jadi beliau menyusun kitab ini dengan niat mudah-mudahan ya bisa bermanfaat beliau, buat beliau,
al-intifa, manfaat buat orang, dan ingat buat beliau dan bisa memperingati buat orang lain. Waqad ja'alna'u, dan sungguh telah kami jadikan dia bi'ibaratin sa'latin qaribatin, dengan ibarat yang mudah, yang dekat pahamnya. Wa alfazin salisatin maf'umatin, dan lapas-lapas yang ringan lagi dipaham. Hatta yafhamahul khasu wal am, sehingga dapat dipahami oleh orang yang khusus dan umum. Min ahlil imani wal islami, daripada ahli iman dan Islam. Wasammainahu, dan kami namakan dia kitaban nasai diniyah, kitab nasai uddiniyah wal wasayal imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala, kami minta kepada Allah ta'ala, ayya ja'alahu khalisan, agar Allah jadikan kitab itu sebagai amal yang ikhlas li wajhil karimi, bagi zatnya Allah yang maha mulia. Wa mukarriban, dan dapat mendekatkan ila jiwari kepada sisinya Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin na'im, di surga na'im. Wa ya, wa ayyu azima naf'a bihi lana, dan agar Allah membesarkan kemanfaatan dengan kitab itu lana, untuk kami wali kafati ikhwanina, dan untuk sekalian saudara-saudara kami minal mukminin, daripada orang mukmin. Fa innahu waliyu zalika, karena sesungguhnya Allah yang mengatur itu. Jadi yang ngatur ni Allah, semuanya yang ngatur Allah. Wal qadiru ala zalika, dan maha kuasa Allah atasnya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepada kami, dan Allah sebaik-baik wakil. Wa ma taufiqi illa billahi, tidak ada yang memberikan taufik kepadaku kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu, kepada Allah aku berserah diri, kepada Allah aku kembali. Wallahu a'lam bishawab.